بسم الله الرحمن الرحيم. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bermudah-mudahan berhutang. Beliau berhutang dengan niat membayar. Yang kedua, beliau berhutang karena kebutuhan pokok, kebutuhan yang primer. Beliau tidak hutang hanya untuk gaya hidup, lah, tapi untuk kebutuhan hidup. Maka hendaklah kita ambil pelajaran. Jangan cuma menyampaikan, Nabi juga pernah berhutang. Iya, tapi Nabi punya niat membayar. Buktinya, beliau gadaikan. Sehingga ketika jatuh tempo dan tidak bisa melunasin, dijual tuh. Nggak punya hutang jadinya. Ada jaminan. Sedangkan kebanyakan kita hutang hanya untuk gaya hidup. Maka tolong berlindung dari utang kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsam. Barakallahu fiik.